Hai guys, jadi hari ini udah mepet jamnya. Iya. Aku mau sekolah, Romi di rumah, Iya, di karena online. online. Dan Lagi online. sekarang mau ikutin aku kelas dan pelajarannya tadi pagi ada, sekarang siang ini ada initiation to research. Kayak tesis gitu. Dadah. Dadah, dadah, Bi. Dadah. Halim. Dadah. Iya. Assalamualaikum. Salam. Jangan yang bawahnya berkolor. Tuh udah dikasih bekal. Oke, saatnya kita jalan. Dedeng. Dadah. Jadi, hari ini kalian akan bersama aku seharian. Nggak seharian sih, sebenarnya itu dari jam kayak 12 gitu. Dan aku masuk jam 1. Ini 12.30 sekian gitu. Sekolahnya, BSB-nya tuh gak jauh tapi juga gak deket, ya kalau jalan 12 menitan. So stay on my day, thanks. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi aku udah di halte bus. Aku naik L3 atau L3 itu arah Fontainebleau, dan aku harus nunggu 9 menitan itu. Aku kira tuh 12.38. Jadi aku keluar dari apa-apa, turun tuh 12.35. Ya at least 12.37 tuh aku nyampe halte kan, deket soalnya. Tiba-tiba kayak 9 menit lagi gitu. Berarti berapa tuh? 12.40 sekianan gitu. Kalau gitu tadi aku gak cepet-cepet banget gitu loh turun dari tangga. Capek juga soalnya. Tadi lari gitu. Dan ini suasananya. Sebenarnya ini bukan first day school, jadi ini tuh udah hari ke, ini udah hari apa ya? Rabu. Nah, mulai dari Kamis minggu lalu, Kamis, Jumat aku libur, Sabtu minggu juga libur, terus mulai lagi hari Senin kemarin, Selasa, terus hari ini hari Rabu. Dan sekolahnya itu cuma sampai hari Kamis itu. Tapi padat banget sih. Dan aku baru pertama kali lagi naik bus ke BSB. Maksudnya biasanya kita naik jalan kaki gitu. Tapi karena cuacanya udah mulai bener-bener dingin gitu ya. Kalau jalan tuh kayaknya anginnya tuh kenceng banget gitu ke muka dan kedinginan. Jadi akhirnya mutusin buat kayak cobain bus aja gitu. Toh bus juga gak lama-lama banget. Asal kita jalannya juga dilihat waktunya. Kan ada aplikasinya gitu, namanya Moovit. Jadi misalkan kayak jalannya sekitar 12 sekian, 12. Misalkan aku kelas jam 1, berarti jam 12.30 atau 12.40 udah naik bus gitu. Karena jalan dari tempatnya tuh sekitar 5 menitan gitu. Oh ada. Oke, ini Alsis depan aku. Ini busnya kayak gini. Kalau ini Alsis. Kalau aku biasanya L3. Kalau mau ke BSB gitu. Sebenarnya harusnya kelasnya tuh kapsul the course atau online gitu. Jadi lewat Microsoft Teams. Tapi jadinya face to face gitu. Sebenarnya initiation research ini tuh tesis gitu loh guys. Jadi aku di sini tuh nggak intern, tapi aku tesis gitu. Masih tesis, cuman nggak ada sidangnya. Gitu guys. Oke, nanti aku akan update lagi. See you.
itu mungkin kayak kita ngambil dari si individu perspektifnya, misalkan aku mendapat perspektif dulu tentang SMA yang udah dunia, yang menunia apa ya? Yang menunia yang udah mobile recognized gitu. Kayak misalkan HNMS dia berkembang sendiri atau yang diskusi per grup gitu. Ini diskusi per grup buat tesis gitu. Gurunya di situ. Jadi brandnya itu cuma sebagai objeknya aja, tapi yang kesini. Jadi kita segrup untuk research. Jadi kita nggak tahu mau ngapain di sini. Orang-orangnya banyak dari internasional. Asik lihat keadaan kelas. Semoga gak ada yang nyadar ya kalau gue nge-vlog. Baru selesai kelar sekolah. Halo, jadi kita udah pulang kelas. Ini rame, soalnya semua orang pulang. Dingin banget. 4, terus dingin banget sekarang. Sekarang 4 derajat. 4 derajat, tapi kelihatan nggak? Ada yang minta diajak, guys. Apa ini ngomong apa? Tahu. Saya kelas nih guys, teman-teman Akila and Romy fans. Ada fan clubnya nggak? Nggak ada. Bikin dong nama fan club. Davin yang bikinin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Lagi dalam sebelum ini. Nanti suruh bikin nama fan club. Gak bisa deh gue ngomong sama kamera gitu. Gak bisa. Karena kelasnya sudah selesai, jadi kita pulang. Terus naik bus. Rencananya sebentar guys, dan sudah ada mulai tugas gitu. Semoga tugasnya nggak susah. Sebenarnya nggak susah sih, cuman kayak harus nulis 350 kata gitu per grup. Terus sekarang udah mau pulang jalan lagi, lihat mau naik bus. Busnya di sebelah sini. Tuh, di sana. Jalannya lumayan sih, kayak 10 menitan. Oke deh, nanti aku bakal kasih tahu kalian lagi kalau udah di bus dan sampai di rumah. Cheers. See you guys. Di tulisan itu busnya 2 menit lagi dari daerah sini. Ini namanya daerah Dupuy dan nama jalannya Rue de Foch. Tadinya aku rumahnya di sebelah situ tuh, tapi pindah ke arah Republik. Sebenarnya lebih dekat di sini, cuman mahal banget kok guys tempatnya. Dan pulangnya juga sama, naik L3. Ini udah sampai nih busnya. Kayak gini. Jajan. Oke, aku matiin dulu ya. Stay tune guys.
baru sampai di dekat rumah. Jadi ini udah mau nyampe rumah. Dan apa namanya? Lumayan dingin hari ini ya, 4 derajatan gitu. Tapi kayak feels like-nya tuh minus gitu deh. Soalnya dingin banget gitu, kayak harus pakai gloves gitu tangannya. Ya udah. Mungkin segitu dulu aja videonya hari ini. Dan nggak tahu nanti kedepannya aku bakal bikin video apa lagi yang menarik. Pokoknya selama di sini aku bakal bikin video yang seru. Dan jangan lupa ditonton, jangan lupa di subscribe dan di like. Sama kalau kalian ada pesan kesan, boleh banget kasih tahu aku di kolom komentar. Dan see you in the next video, bye.